Ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal Furqanil Hamid wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir atau kama qala alaihi salatu wasalam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan dan kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, yang Maha Hebat, yang Maha Suci, Maha Tunggal, Maha Berkuasa, berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada sebarang penolong, kepada sebarang pembantu. Segalanya adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya adalah di dalam aturan dan susunan pentadbiran Allah di dalam kerajaannya yang maha luas, daripada sekecil-kecil makhluk sehingga kepada sebesar-besar makhluk, ada di dalam pemerintahan, di dalam pentadbiran, di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah. Tidak ada pun sesuatu yang terkeluar daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berada di dalam minda, apa yang berada dalam fikiran manusia, apa yang terlintas, apa saja yang tercetus di dalam hati manusia maupun haiwan maupun apa sahaja makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya diketahui oleh Allah. Segalanya di dalam ilmu pengetahuan Allah, dan ianya diketahui oleh Allah bukan ketika ianya tercetus di dalam fikirannya, namun sejak dia belum diciptakan lagi, sebelum langit dan bumi ini diciptakan lagi, Allah Taala telah mengetahui apa yang akan terlintas dalam minda kita, apa yang sedang terlintas dalam fikiran kita pada ketika ini, dan apa yang terlintas dalam lebih daripada 7 bilion manusia pada masa yang sama pada ketika ini. Dan setiap manusia akan terlintas apa dalam fikirannya esok, lusa, tahun depan, minggu depan, 10 tahun yang akan datang. Segalanya telah pun diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang ilmunya menguasai segala sesuatu, dan segalanya berjalan di atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia, dan setiap manusia adalah memegang peranan seorang yang berada di atas perjanjian antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai suatu peranan yang penting di atas dunia ini. Ianya diutus oleh Allah, ianya dicipta oleh Allah, dan kita bukan dicipta oleh Allah untuk maksud yang sia-sia, bukan untuk tujuan yang batin, untuk bukan tujuan di dunia ini untuk makan angin, untuk melihat keindahan dunia ini semata-mata, tidak, tetapi di atas maksud dan juga tujuan yang agung dan juga hebat di sisi Allah, iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah, untuk merealisasikan peranannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan juga khalifah Allah di atas muka bumi ini. Maka Allah yang menciptakan kita daripada satu alam ke alam yang lain. Sebelum kita berada di alam dunia, kita semua berada di suatu alam yang dipanggil sebagai alam arwah. Ketika itu kita berada dalam keadaan cahaya yang dipanggil sebagai roh,
Pada ketika itu masih belum ada otot, masih belum ada kulit, masih belum ada jasmani, jasad, belum ada badan, belum ada darah, belum ada denyutan jantung dan juga nadi, belum ada otak, tidak ada rambut dan tidak ada kuku. Tapi kita dalam bentuk cahaya, kita dalam bentuk latifah, kita dalam satu bentuk halus. Seperti mana ciptaan malaikat daripada nur, bagaimana ciptaan malaikat daripada cahaya, demikian asal kejadian kita adalah daripada cahaya, iaitu roh itu yang merupakan hakikat diri kita. Hakikat diri kita yang berasal daripada alam yang tinggi, alam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, alam yang kita semua menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perjanjian telah diambil dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran, Alastu bi Rabbikum. Allah Taala bertanya kepada roh kita semua, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita semua menjawab, bahkan bala syahidina, bahkan kami saksikan. Maka pengakuan tersebut bukan pengakuan dengan sekadar ilmu tanpa penyaksian, bukan hanya sekadar pengakuan tanpa melihat, tanpa memandang. Ianya adalah pengakuan pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan musyahadah, dalam keadaan roh kita menyaksikan Allah, menyaksikan zat yang maha indah, mendengar kalam yang maha indah dan berdialog dengan yang maha indah. Alastu bi Rabbikum. Roh kita semua mendengar, walaupun pada ketika itu gegendang telinga masih belum wujud lagi. Gegendang telinga dan juga saraf pendengaran masih belum wujud pada ketika itu. Tetapi roh kita mendengar bagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa roh kita mempunyai pendengarannya yang sendiri. Kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu, pada mana bola mata masih belum wujud lagi pada ketika itu, masih belum diciptakan pada diri kita. Kita menyaksikan Allah, kita melihat Allah, kita memandang Allah, dan keadaan tidak ada saraf optik pada diri kita. Tetapi kita melihat Allah. Bagaimana kita melihat dan menyaksikan Allah? Ia adalah dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada manusia hanya sedikit sahaja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Namun dengan sedikit ilmu yang Allah SWT curahkan kepada manusia, dengan ilmu itulah buat penyuluh kita untuk mengenal Allah SWT. Maka kita menyaksikan Allah, kita berdialog dengan Allah, dan kita mendengar zat yang maha indah. Dan demikian kita berada di atas dunia ini yang berasal daripada alam roh, dihantar ke alam dunia, dan roh tersebut dipasangkan ke dalam jasad kita. Maka bermulalah ujian untuk kita. Roh yang asalnya suci, roh yang asalnya murni, tulen, ini adalah cahaya yang bersih, sesuatu yang berbentuk rohani, sesuatu yang berbentuk batin, sesuatu yang berbentuk hakikat diri kita, lalu ditunggangkan kepada kenderaan di dunia ini yang dinamakan sebagai jasad, dinamakan sebagai jasmani, yang ianya terbentuk ketika dalam alam rahim ibu kita. Ketika 4 bulan jasad ini berada di dalam rahim ibu kita, barulah kita berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain. Maka sebelum 4 bulan kita masih berada di alam yang lain, dan jasad itu adalah kenderaan. Jika ianya keluar daripada rahim sebelum umur 4 bulan, maka ianya adalah ketulan daging. Ia adalah ketulan darah ataupun kepingan daging yang tidak wajib untuk disembahyangkan, yang tidak wajib untuk dimandikan, yang tidak wajib untuk disolatkan dan sebagainya. Maka berpindah daripada alam roh ke alam jasad, maka jasad kita diciptakan daripada tanah. Maka dengan jasad daripada tanah tersebut, Allah Subhanahu Taala memberikan beberapa elemen yang lain yang kita tidak mempunyai ketika di dunia, ketika di alam roh dahulu, iaitu nafsu kebinatangan, suatu elemen kehaiwanan, ini nafsu dan juga syahwat. Nafsu dan syahwat ini kita tidak pernah mengalaminya ketika di alam roh, kerana di sana kita suci, kerana di situ adalah alam-alam yang tidak ada makan, tidak ada minum. Kita tidak perlukan kedai, kita tidak perlukan supermarket, kita tak perlukan wang ringgit, kita tak perlukan kilang, kita tak perlukan
office, kita tak perlukan sekolah. Tapi kita berada dalam satu alam yang tinggi, alam pengenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, roh yang suci, roh yang bersih. Namun apabila diperpadankan di jasad ini, kenderaan kita selama mana kita berada di atas dunia ini, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ataupun berapa saja umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya adalah suatu bentuk ujian. Maka sesuatu yang perlu dibersihkan di dalam diri kita yang merupakan hakikat adalah roh tersebut. Dan apabila seseorang manusia itu tersungkur dalam dosa dan juga maksiat, maka hendaklah dia mengetahui bahawa dia sedang mencemar dan juga mengotori rohnya. Dia sedang menyebabkan rohnya itu sakit. Roh yang menjadi hakikat diri kita, ianya berhubung secara halus, terjalin dengan begitu rapat dengan hati kita, dengan akal kita, dengan nafsu kita dan juga dengan hati kita. Hati, akal dan juga nafsu ianya mempunyai jalinan yang rapat dengan roh. Kerana pada asal di alam arwah, keempat-empat mereka adalah bergabung, ianya adalah satu. Apabila ia masuk ke dalam jasad ini, ia masih satu, tetapi ianya ada bekas untuk menampungnya. Untuk menampung roh tersebut, seluruh jasad kita adalah penampung kepada roh tersebut. Seolah-olah ini kenderaan ataupun bekas. Roh kita menunggang kenderaan ini. Ini akan hancur suatu hari nanti. Suatu hari nanti kenderaan akan hancur dan akan menjadi sebahagian daripada tanah. Akan dimakan oleh ulat. Ia akan hancur. Tapi kita masih ada hakikat diri kita. Maka otak kita digunakan sebagai bekas untuk menampung akal. Jantung kita bekas untuk menampung hati. Dan kemudian antara dua lambung kita adalah tempat beradanya nafsu. Nabi SAW mengatakan bahawa musuh kamu yang paling ketat ataupun musuh kamu yang paling buruk adalah yang berada di antara dua lambung kamu, yang berada dalam diri kamu, iaitu nafsu kamu. Maka demikian, walaupun ianya mempunyai tempat dan juga bekas masing-masing, tetapi ianya mempunyai pertalian yang berterusan ataupun pertalian secara halus, secara latif dengan roh tersebut. Bermakna apabila seseorang itu akalnya tercemar dengan apa sahaja bentuk pemikiran, dengan apa sahaja bentuk ideologi, ianya akan memberi efek kepada roh tersebut. Ia akan mencemarkan roh tersebut. Jika apa sahaja noda, apa sahaja kegelapan pada pemikirannya, pada paradigmanya, pada pemikiran, pada ideologinya, pada cara berfikir, cara berpandangnya, maka ianya akan mengotori rohnya juga. Demikian nafsu. Nafsu yang dikotori dengan bermacam ajakan dan juga suruhan kepada kejahatan. Apa sahaja yang mencemarkan jiwa tersebut, yang mencemarkan nafsu tersebut, sama ada ia nafsu amarah bisu, nafsu yang sentiasa dimainkan dengan syahwatnya, dinodai dengan syahwatnya, maka ianya secara terus dan secara direct memberi impak yang negatif kepada rohnya. Rohnya akan melemah. Demikian juga dengan hatinya. Apabila dia membenarkan penyakit-penyakit untuk bertakhta dalam hatinya, daripada takabur, daripada sombong, daripada angkuh, daripada ngujub, daripada cinta dunia, daripada cinta sanjungan, daripada cinta pujian, daripada cinta kedudukan dan kemuliaan, kehormatan di mata manusia, sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, jika ia benarkan hati tersebut dengan penyakit-penyakit dan juga pencemaran-pencemaran hati yang demikian, maka ianya akan memberi kesan yang negatif kepada roh tersebut. Maka untuk membersihkan roh tersebut, demikian perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian peranan kita yang kita telah ambil ketika di alam arwah untuk menyaksikan bahawa Allah adalah Tuhan kita. Nafsu kita bukan Tuhan kita. Syaitan bukan Tuhan kita. Manusia bukan Tuhan kita.
Dunia bukan Tuhan kita. Harta, wang ringgit bukan Tuhan kita. Kedudukan, pangkat bukan Tuhan kita. Dan segala macam bentuk sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan Tuhan kita, tapi Allah Tuhan kita. Demikian Allah Ta'ala inginkan hati seorang hambanya hanya diisi dengan keagungan Allah, ketunggalan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tidak ingin apa-apa maksud dan juga matlamat di dalam hatinya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini matlamat akhirnya adalah Allah. Tujuan akhirnya adalah Allah. Oleh kerana kita berada di atas dunia, hukumnya hukum asbab. Hukum asbab, sebab itu jasad kita digunakan sebagai asbab untuk menampung roh tersebut, otak kita sebagai asbab untuk menampung akal tersebut, jantung kita adalah asbab untuk menampung hati, dan juga antara dua lambung, antara dua badan, lambung sisi badan. Nafsu belegar di sini. Ini adalah tempat untuk menampung yang dipanggil sebagai nafsu. Tapi sesuatu yang latif, sesuatu yang halus, ia tidak ada department yang terpisah-pisah. Ia bersambung antara satu sama lain. Ia adalah satu. Ia hanya sebagai hukum asbab. Supaya Nabi SAW dapat mengajar kepada kita untuk berinteraksi dengan setiap satu daripada elemen tersebut. Bagaimana untuk berinteraksi dengan akal? Bagaimana kita berinteraksi dengan hati kita? Bagaimana kita beradab dan kita berinteraksi dengan nafsu? Bagaimana kita berinteraksi dengan roh? Dan bagaimana kita berinteraksi dengan jasad kita? Bagaimana kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta? Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain? Bagaimana berinteraksi kita dengan ibu bapa kita? Interaksi dengan adik beradik kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan jiran tetangga kita, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan sungai, dengan gunung, dengan bukit, dengan pokok, dengan lautan. Semuanya ada connection. Semuanya kita mempunyai hubungan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pikulkan di atas bahu kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya orang yang membersihkan jiwanya dan telah merugi orang yang mencemarkan jiwanya. Apa yang dimaksudkan dengan jiwa ni? Qad aflaha man zakkaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsu manusia, dengan jiwa manusia. Jiwa, nafsu yang berada dalam badan manusia. Ini berkaitan dengan roh, berkaitan dengan apa saja yang berbentuk elemen batin. Ia berkaitan dengan roh, ianya berkaitan dengan hati, ia berkaitan dengan nafsu. Wa nafsi wa ma zakka wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang dijadikannya, iaitu nafsu yang berada pada diri manusia. Dan Allah SWT telah sempurnakan nafsu tersebut pada diri manusia, dan Allah Ta'ala mengilhamkan kepada nafsu, kepada jiwa tersebut, jalan untuk menuju kepada kejahatan dan jalan untuk menuju kepada ketakwaan. Dan manusia diberikan akal untuk memilih jalan tersebut. Dan segalanya berlaku dengan kehendak Allah, namun di akhirat manusia itu akan dihisab di atas pilihan yang dipilih di antara jalan jahat ataupun jalan baik tersebut. Dan kemudian Allah SWT mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Telah berjaya, telah beruntung, telah berbahagia orang yang berjaya membersihkan nafsunya, membersihkan hatinya. Dengan arti kata yang sebenar, yang membersihkan dan menyucikan rohnya. Rohnya itu bersih daripada pautan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berinteraksi dengan makhluk, dia berinteraksi dengan manusia yang lain, dia berinteraksi dengan alam, tetapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Hatinya tidak terpaut dengan makhluk. Hatinya itu ilahi maqsudi wa ridaka matlubi. Wahai Allah, engkau adalah maksudku. Wahai Allah, engkau adalah matlamatku. Wahai Allah, engkau adalah tujuanku. Dunia bukan tujuan kita. Dunia adalah tempat persinggahan, dan dunia adalah tempat ujian, dan dunia adalah penjara buat kita.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini Allah Taala ciptakan sebagai suatu penjara untuk mukmin, untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, ianya adalah penjara. "Wa jannatul kafir," dan ianya adalah syurga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Untuk buat orang kafir, ini adalah syurga mereka, syurga dunia. Kerana itu Allah Subhanahu wa Taala tidak mengendahkan untuk memberi nikmat kepada mereka di atas dunia ini. Kerana nikmat yang berada di dalam penjara ianya tidak akan berpanjangan. Ianya bukan nikmat yang hakiki. Ia nikmat yang penuh dengan tipu daya. Nikmat yang sementara. Nikmat yang penuh dengan istidraj, penuh dengan umpanan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Taala menjanjikan sesuatu yang lebih hebat untuk orang mukmin. Kerana kehidupannya bukan di sini yang hakikinya. Ini bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar adalah alam yang tinggi di sana. Alam akhirat. Alam tempat asal kita. Roh kita berasal daripada tempat yang tinggi. Dan moyang kita juga berasal daripada tempat yang tinggi. Dinamakan sebagai jannah. Dinamakan sebagai syurga. Demikian adalah tempat asal kita. Dan moyang kita mempunyai tanah di sana, dan setiap daripada anak cucu cicitnya berhak untuk mewarisi tanah yang telah didiami oleh moyangnya, iaitu Nabi Adam AS. Siapa sahaja daripada cucu cicit daripada Nabi Adam berhak untuk mewarisi. Kerana itu apabila Allah SWT menggambarkan mengenai jannah dan syurga yang akan diberikan kepada para mukmin yang berjaya masuk ke dalamnya menjadi penghuninya, Allah Taala mengatakan ulaika humul warisun alladziina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang mewarisi, yakni orang yang mewarisi jannah firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Ya, sesuatu yang selama-lamanya, yang kekal abadi, itulah kehidupan kita yang sebenar. Itulah kehidupan kita yang hakiki. Maka kehidupan dunia ini adalah satu kehidupan yang sementara. Ianya tempat persinggahan. Suatu hari kita akan mati, kita akan tinggalkan dunia ini. Suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Allah, suatu alam yang tidak ada lagi kematian. Suatu alam yang tidak ada lagi maut. Suatu alam yang tidak ada lagi hari penghabisan dan hari penghujung, tidak ada lagi kemusnahan, tidak ada lagi kiamat. Kiamat akan berlaku sekali di dunia ini dan menghancurkan segala-galanya yang berada di alam semesta, daripada cakrawalanya, daripada bintangnya, mataharinya, dan seluruh planet, seluruh galaksi, segalanya akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Itu adalah hari kiamat. Dan kemudian akan datang suatu hari, hari kebangkitan. Dan setelah daripada kebangkitan tersebut, tidak ada lagi sesuatu yang bernama maut, tidak ada lagi sesuatu yang bernama kubur, tidak ada satu lagi yang dinamakan sebagai tanah perkuburan. Kehidupan, kehidupan hayat selama-lamanya. Itulah kehidupan yang hakiki. Dan bagi mukmin, Allah SWT menjanjikan sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang seronok, sesuatu yang membahagiakan mereka, suatu keberuntungan yang besar kepada mereka. Maka dibandingkan berapa nikmat yang mukmin miliki di atas dunia ini, hendak dibezakan ataupun dibandingkan nikmat yang Allah Taala simpan di akhirat nanti, maka dunia ini adalah ibarat penjara. Pada suatu ketika, seorang daripada ulama, seorang alim yang soleh bernama Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, bersama dengan kuda tunggangannya yang hebat, penuh dengan kemegahan. Pakaian yang dipakaikan adalah pakaian kuda yang mewah kerana hartanya. Ada pendapat mengatakan itu adalah Imam Hasan Al-Basri, ada mengatakan itu adalah Sayyidina Hasan radallahu ta'ala anhu.
cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Hasan, walhasil Sayyidina Hasan ini melalui dengan tunggangannya yang hebat di tepi seorang Yahudi yang miskin. Maka dia mengatakan, bagaimana Nabi kamu mengatakan dunia ini penjara bagi mukmin dan jannah syurga bagi kami, bagi orang yang tidak mukmin, bukan muslim. Dalam keadaan aku hidup dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang payah, kamu hidup dalam keadaan yang senang lenang, dalam kemudahan, dalam kemewahan. Maka Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala simpankan di akhirat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syurga, dengan jannah yang hebat, dengan segala macam kenikmatan dan juga keseronokan di dalamnya, jika dibandingkan dengan kesenangan yang ada di atas dunia ini yang dimiliki oleh mukmin, maka apa yang kami miliki ini adalah umpama seperti seorang yang berada dalam penjara. Kerana di sana ada suatu tanah yang luas yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan untuk setiap mereka yang berjaya lepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dibebaskan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana orang yang paling rendah sekali dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat sekecil-kecil, yang paling kecil saiz syurganya adalah 10 kali ganda besar dunia ini. Tanah yang luas, mahligai yang luas, bidadari yang ramai. Jika bangunan di dunia ini dibuat daripada tanah, daripada simen, daripada batu, di sana dibuat daripada emas, daripada perak, menara daripada cahaya, disalut dengan bawan kasturi. Di sini kita gunakan simen untuk lekatkan, di sana mereka gunakan likatan kasturi untuk lekatkan emas dan juga perak. Kalau di sini digunakan batu kerikil untuk tanah, di sana digunakan intan, permata, mutiara, zabarjad, zamrud. Itu yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk mukmin. Maka jika hendak dibandingkan dengan apa yang diberikan di atas dunia ini, apa yang aku miliki sekarang, dengan apa yang Allah Ta'ala simpankan di akhirat yang kekal abadi, maka ini adalah seumpama penjara. Namun, ulama' membincangkan, ulama' hadis, mereka mensyarahkan makna-makna yang terselit daripada ad-dunya sijunul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi mukmin. Kerana ada beberapa elemen yang berada pada penjara tersebut yang kita boleh ambil iktibar, yang kita boleh ambil pengajarannya sebagai seorang mukmin yang hidup di atas dunia ini. Allah Subhanahu Taala gambarkan seluruh dunia ini adalah penjara bagi kita. Satu penjara, penjara yang besar, kita hidup dalam satu penjara. Demikian cara pandang yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Cara pandang kita. Dengan cara pandang itu membawa kepada kefahaman. Kefahaman itu membawa kepada pengertian, sehingga makna dan hakikatnya tiba di hati kita, sehingga ini memberi kesan kepada anggota badan kita untuk beradab dan berinteraksi kepada situasi dan juga keadaan di mana kita berada sekarang ini. Maka Rasulullah mengajarkan kita memandang dunia ini sebagai penjara. Al-Quran mengajarkan kita untuk memandang dunia ini, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, sebagai tempat ujian. Untuk Allah Ta'ala uji kita, siapakah di antara kita yang paling baik, yang terbaik amalannya. Quran mengajarkan kita untuk melihat examination hall. Maka ianya juga penjara, ianya juga dewan peperiksaan, ini adalah dewan ujian. Dan Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ianya adalah tempat persinggahan, tempat lintasan. Ianya adalah seperti satu stesen. Satu stesen. Seperti seorang yang dalam perjalanan, dalam safar kereta api, dia berhenti sebentar di satu stesen. Mungkin dia berhenti 5 minit ataupun 10 minit untuk dia meneruskan perjalanan. Atau dia berhenti lebih sebentar daripada itu, mungkin 1 minit ataupun 2 minit. Kemudian meneruskan kepada stesen yang lain sehingga kepada destinasi yang dia ingin tujui. Maka dunia ini Nabi SAW mengatakan, ini adalah tempat lintasan kamu. Aku anggap dunia ini sebagai suatu pokok yang aku sedang dalam perjalanan. Aku rehat sebentar di bawahnya untuk mendapatkan redupnya. Setelah aku dapat kekuatan semula, kemudian aku mulakan perjalanan aku semula. Rahat, aku berehat sebentar. Maksudnya tempat persinggahan.
Maka ulama hadis mensyarahkan kepada makna yang terselit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dunia ini adalah penjara bagi mukmin. Yang pertama sekali, di dalam penjara ada peraturan dan ada undang-undang yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap banduan, setiap penghuni yang berada di dalamnya. Ada peraturan, ada undang-undang yang dia perlu ikuti. Dia tak boleh ikut, dia tak boleh buat peraturannya sendiri. Itu bukan rumah dia, itu bukan office dia, dia bukan bos di situ. Dia adalah seperti hamba, banduan. Dia perlu ikut siapa yang menjadi pengawalnya. Seperti mana di dalam penjara ada peraturan, ada undang-undang yang dia tidak boleh langgar, yang dia tidak boleh engkar. Demikian dunia ini yang Nabi SAW mengatakan penjara bagi mukmin, penciptanya telah menetapkan undang-undangnya. Pencipta kepada alam ini, pencipta kepada saya tuan-tuan dan juga puan-puan, telah menetapkan peraturan bagaimana kita patut hidup di atas dunia ini. Bagaimana untuk kita berinteraksi dengan jasad yang Allah terciptakan, berinteraksi dengan roh yang merupakan hakikat diri kita, bagaimana untuk berinteraksi dengan akal, bagaimana untuk berinteraksi dengan nafsu syahwat kita, dan juga untuk berinteraksi dengan hati kita. Segalanya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman yang terbaik untuk kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, orang yang paling sempurna ibadatnya pada Allah, yang paling sempurna makrifatnya pada Allah, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna syariatnya, yang paling sempurna kitab yang diturunkan kepadanya. Semua yang berkaitan dengan Nabi SAW adalah yang paling sempurna. Hatta jika Nabi-Nabi yang terdahulu hidup pada zaman Nabi SAW, wajib mereka tinggalkan syariat mereka dan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jika ada Nabi-Nabi yang terdahulu hidup pada zaman Nabi SAW, mereka perlu meninggalkan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka wajib untuk mengikuti Al-Quran. Demikian riwayat Nabi SAW mengatakan, jika Musa dan juga Isa hidup pada zaman aku dan mereka tidak mengikuti aku, Allah juga akan mencapatkan mereka dalam api neraka. Jika demikian hal keadaan Nabi, bagaimana kita adalah umat Nabi SAW. Demikian Nabi Isa AS akan diturunkan daripada langit dan sekali lagi akan bersama dengan kita. Umat Nabi Muhammad SAW akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, akan meneruskan ajaran Al-Quran bukan Injil, akan bersama dengan umat Islam bukan Kristian, bukan Nasara, akan bersama dengan Al-Mahdi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam penjara ada pakaian yang dikodkan ataupun sebagai uniform mereka yang telah ditetapkan. Demikian di dalam dunia ini ada dress code yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Bagaimana manusia itu menutup aurat, bagaimana lelakinya, bagaimana wanitanya, ia telah jelas dalam syariat kita untuk menutup aurat. Manusia tidak boleh pakai sesuka hatinya, mendedahkan auratnya, membuka auratnya, kerana ianya berada dalam penjara. Seperti mana banduan dia tidak boleh pakai baju sesuka hatinya, dia ada baju yang telah di-dress code-kan dalam penjara. Demikian dia perlu ikuti. Demikian manusia hamba Allah SWT di dalam penjara dunia ini ada pakaian yang Allah SWT telah tetapkan, iaitu menutup aurat. Tutup aurat itu dress code kita. Pakailah baju kuning, pakailah baju putih, pakailah baju hitam, pakai baju oranye, pakai baju coklat, tapi tutup aurat itu dress code. Kemudian perkara yang ketiga, makanan yang disetkan di dalam penjara adalah ditetapkan, masanya telah ditetapkan dan apa jenis makanan. Kita tak boleh minta mereka providekan pizza pada malam hari, siang hari kita minta makaroni. Apa yang telah ditetapkan, bubur kacang, bubur kacang patut dimakan. Nasi goreng, nasi goreng, tanpa garam, tanpa garam terpaksa dimakan.
Kita tak boleh bagi order kepada tukang masak dalam penjara tersebut, begini dan begitu, begini dan begitu. Demikian makanan yang Allah SWT telah tetapkan untuk kita, hamba Allah SWT dalam penjara dunia ini, adalah yang halal dan menjauhi yang syubhat dan juga yang haram. Itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Makan apa sahaja telah letakkan di atas dunia ini, tetapi ada ketetapan daripada Allah, ada batasan yang perlu kamu jaga. Ada batasan yang perlu, seperti mana pakaian tadi ada batasan, seperti mana makanan ada batasan, demikian penjara ada batasan-batasan yang perlu diikuti. Dan perkara yang keempat, setiap banduan ada tempoh yang ditetapkan untuk mereka berdasarkan kesalahan mereka. Ada di antara mereka dipenjarakan 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40 tahun, ada seumur hidup. Hanya sebenarnya istilah seumur hidup untuk penjara bukan bermakna dia mati dalam penjara, tidak. Istilah seumur hidup di dalam penjara bermakna ianya mengambil masa yang begitu lama sekali. Biasanya lebih daripada 40 tahun. 40 tahun ke atas dipanggil seumur hidup. Tetapi pihak penjara akan melihat kepada banduan tersebut, jika akhlaknya sudah berubah, jika dia sudah baik, mungkin sebelum 50 tahun dia sudah dibebaskan dan sebagainya. Demikian juga di dunia ini, Allah Ta'ala telah tetapkan umur kita, usia kita. Allah Ta'ala tahu pada usia bila kita akan menemui ajal kita. Namun Allah SWT beritahu kepada malaikat, jika hamba ku ini baik, kau panjangkan umur dia 80 tahun. Kalau dia silaturahim, tarik umur dia 80 tahun. Kalau dia tak bersilaturahim, tarik umur dia 70. Tengok kalau dia khidmat ibu bapa ataupun tidak, berbakti pada ibu bapanya ataupun tidak. Jika dia berbakti pada ibu bapanya, tarik umurnya 85 tahun. Jika dia tidak berbakti, tidak berkhidmat pada ibu bapanya, tarik umurnya umur 60 tahun, tarik. Ataupun 50 tahun, tarik. Demikian hadis Nabi SAW katakan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia berbakti pada ibu bapanya dan juga dia menghubung silaturrahim. Ini kan bukan bermakna Allah Taala tidak mengetahui ajal. Tidak, Allah sudah tetapkan ajal kita. Dalam ilmu pengetahuan Allah sudah tahu setiap individu berapa umur dia, berapa usia, bila ajal. Tetapi hanya untuk pengetahuan malaikat saja, melihat, observe bagaimana keadaan hamba Allah yang berada dalam penjara dunia. Jika dia lakukan sesuatu yang kena dengan apa yang Allah SWT kehendaki, maka umurnya akan ditarik yang lebih panjang. Maka kemudian, seperti mana di dalam penjara itu ada masa yang ditetapkan, begitu individu, setiap manusia, setiap hamba Allah di atas dunia ini ada masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun, 70 tahun. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ka umri ma baina sittin wa sab'in." Umatku adalah seperti umurku. Itu antara 60 hingga 70 tahun. "Wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Dan amat sedikit bilangan daripada umatku yang melepasi batasan 60-70 tahun tersebut. Biasanya dalam range usia tersebut. Maka ajal telah ditetapkan oleh Allah, tempoh telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mungkin malam ini kita kembali kepada Allah, kita tidak tahu. Mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Dan kita tak tahu berapa banyak baki yang masih ada lagi kehidupan kita di atas dunia ini. Dan kita pasti akan berhadapan dengan Allah. Kita akan pasti kembali kepada suatu alam yang dinamakan sebagai alam barzakh. Dinamakan sebagai alam kubur, seperti mana orang yang terdahulu sebelum kita telah bermasuk ke dalam. Lalu mereka juga hidup seperti kita. Dan di antara mereka tidak pernah menyangka bahawa mereka akan pergi daripada dunia ini. Sekarang mereka telah pergi daripada dunia ini. Di antara mereka ada yang kaya raya, ada yang hidup dengan kemewahan, ada yang hidup dalam kemiskinan. Dan sekarang mereka berada di atas perut bumi. Dan hari ini kita berada di atas muka bumi, dan suatu hari kita akan berada di dalam perut bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu, dan daripada tanah kamu akan dikembalikan, dan daripada tanah
kamu akan dibangkitkan. Dan perkara yang kelima, dan perkara yang terakhir, dan mungkin seseorang itu jika dia merenung dan bertafakur, dia boleh menggunakan lagi banyak iktibar apa yang boleh disamakan antara penjara dengan alam dunia ini. Perkara yang kelima, ada setiap orang yang berada di dalam penjara tersebut menginginkan keluar daripada penjara itu. Banduan yang berada dalam penjara, mereka berhasrat, mereka sangat-sangat beringin untuk berada di luar daripada penjara tersebut, untuk dikeluarkan daripada penjara. Maka demikian sepatutnya keadaan dan juga suasana hati orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hati mereka seharusnya sentiasa merindui perkampungan asal kita, iaitu negeri akhirat. Suasana hati kita sepatutnya cinta dan juga rindu kepada pertemuan dengan Allah, supaya hari pertama kita di alam barzakh adalah seperti hari pengantin kita, di atas apa yang telah kita sabar di atas maksiat, yang kita telah sabar untuk meninggalkan maksiat di atas dunia ini, bersabar dalam melakukan ketaatan, bersabar dengan segala macam musibah, penyakit dan segala bentuk malapetaka bencana yang ditimpakan di atas dunia ini, segala bentuk kesabaran dan kesusahan kita dalam mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pengorbanan yang kita lakukan untuk kita sampaikan kepada manusia lain. Hari pertama adalah hari rehat kita di alam barzakh. Di sana tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi solat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi kita perlukan tunaikan hak saudara Muslim yang lain. Kita berada di satu alam yang lain, satu dimensi yang lain. Semoga alam yang pertama, hari yang pertama kita berada di alam barzakh itu adalah hari yang paling kita berbahagia. Hari yang terakhir kita beransur keluar daripada dunia ini adalah hari yang bahagia bagi kita. Masuk alam yang pertama, hari yang pertama di alam barzakh, alam yang penuh dengan kebahagiaan, kesentosaan, ketenteraman. Kerana di situ tidak ada lagi taklif, bebanan syariat. Tidak ada lagi bebanan yang patut kita pikul kerana kita telah terlepas. Semoga Allah telah memudahkan kita di alam barzakh. Mudahnya di alam barzakh akan mudah pula pada alam-alam yang berikut. Kerana itu Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu apabila melalui di kawasan perkuburan, maka beliau akan menangis sehingga janggutnya yang tebal akan dibasahi oleh tangisannya. Maka sahabat bertanya, wahai Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, mengapa kamu apabila lalu di tanah perkuburan kamu menangis dengan begitu sekali? Apabila diceritakan mengenai neraka, kamu tidak teresak-esak seperti ini. Sayyidina Uthman mengatakan, kerana kubur adalah persinggahan kita yang pertama setelah daripada alam dunia ini. Jika alam kubur itu baik keadaannya, maka akan baik pada alam-alam yang berikutnya. Alam mahsyar, alam hisab, alam neraca mizan, alam titian sirat, kemudian antara syurga dan juga neraka. Tapi wahai sahabatku, jika di alam barzakh itu kita gagal, di alam barzakh itu kita menderita dan juga sengsara, maka alam-alam yang berikutnya akan lebih sengsara dan akan lebih menderita, wahai sahabat-sahabatku. Maka demikian, dunia ini adalah penjara bagi mukmin. Maka ketetapan peraturannya telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang halal dan perkara yang haram telah diajarkan kepada kita. Dan peraturan itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala berpegang teguh dengan tali agama dan peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Seorang yang mengingkari dan juga menderhakai kepada peraturan tersebut, dia sedang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali manusia melanggar kepada perintah tersebut, dia melakukan dosa dan juga maksiat, dia bukan berperang dengan siapa, dia berperang dengan Tuhan pencipta alam ini. Dia sedang berperang dengan Tuhan yang menciptakan peraturan tersebut. Bagaimana seorang hamba Allah yang diciptakan itu patut berada di atas dunia ini? Bagaimana jalan kehidupannya yang patut dia jalan di atas dunia ini? Bagaimana warna kehidupannya, bagaimana corak kehidupannya yang patut dicorakkan, yang patut warnai adalah dengan warna agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah. Ini adalah celupan warna Allah, agama ini celupan warna agama Allah. Alangkah indahnya celupan tersebut. Maka barang siapa yang masuk dalam agama Islam dengan keseluruhannya dan mengambil segala syariat yang dibawa oleh Rasulullah
daripada adabnya, daripada sunnahnya. Maka dia mengambil celupan warna yang indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan Rasulullah sebagai role modelnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dikasihi Allah, makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pintu yang paling utama untuk seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu pada kitab-kitab yang terdahulu segalanya diceritakan tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan bagaimana peribadi Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya, bagaimana ciri-cirinya, kriterianya, rupa badan, rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi-nabi yang terdahulu dan umat-umat terdahulu juga mereka tidak terlepas daripada mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pintu yang paling utama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaan umat-umat yang terdahulu, mereka perlu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab-kitab suci mereka, bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita tidak mempunyai keinginan untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari peribadinya, untuk mempelajari syama'ilnya? Pada umat yang terdahulu, mereka pelajari daripada kitab suci. Pada umat ini, kita perlu membedek kitab-kitab syama'il. Kitab syama'il, hadis-hadis himpunan mengenai peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dengan jelas dan juga terang. Agama ini telah diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita. Dan seseorang yang melanggar kepada peraturan tersebut, maka Allah minta perdamaian dengan dia. Cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nakkan perdamaian dengan hamba-Nya. Allah Taala kata cukup berperang dengan aku, cukup berperang dengan aku. Aku inginkan perdamaian. Aku inginkan sulh antara aku dengan hamba-Ku. Dengan siapa yang nak kamu berbalah? Dengan siapa yang nak kamu berpaling? Dengan siapa yang nak kamu berbantah? Kamu protes dengan apa perbuatan kamu yang mengingkari kepada aku? Aku yang menciptakan kamu, kata Allah. Dan sebuah hadis kursi, Allah SWT mengatakan, "Idza uti'tu wa raditu wa idza raditu baraktu wa laisa li barakati nihayah wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa tablughu la'nati ila sab'i min al-walad." Atau kama qal, wahai hamba-Ku, apabila aku ditaati, apabila perintah-Ku dituruti, maka aku akan redha dengannya. Aku akan redha, aku akan gembira dengannya. Dan aku apabila aku redha dengannya, maka aku akan berikan keberkatan kepadanya. Walaysa li barakati nihayah, dan tidak ada penghabisan di dalam keberkatan-Ku. Aku akan berikan keberkatan, dan kamu jangan khawatir bahawa berkat-Ku akan habis, akan selesai, tidak. Jika seluruh manusia taat kepada aku, aku akan berikan keberkatan-Ku kepada mereka. Berkat kepada hidup mereka, berkati dalam umur mereka, berkati dalam usia mereka, berkati dalam harta mereka, berkati dalam hidup mereka, berkati pada anak-anak mereka, berkati pada rumahnya. Keberkatan daripada Allah jika kita menurut kepada landasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wataala, pencipta kita. Namun hamba-Ku, wa idza usitu ghadibtu, tapi apabila perintah-Ku diingkari, apabila perintah-Ku dilanggar, apabila kalian melakukan dosa dan juga maksiat, ghadibtu, engkau membuat aku marah, engkau membuat aku murka. Dan apabila aku murka, wahai hamba-Ku, la'antu, aku akan hantar kutukan-Ku padamu. Dan apabila kutukan-Ku sampai kepadamu, maka ketahuilah bahawa kutukan aku akan memberi kesan kepadamu sehingga generasi kamu yang ketujuh. Sehingga generasi pun akan mendapat impak daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Berkuasa tidak hanya boleh mengahadkan kepada tujuh generasi, bahkan lebih daripada tujuh generasi Allah Ta'ala boleh. Lihat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melaknat Bani Israel kerana keengkaran dan kederhakaan mereka kepada Allah.
Dan pada ketika ini Bani Israel, mereka generasi yang ke-60, generasi ke-50 hingga ke-60, dan mereka tidak ada bangsa di dalam Al-Quran yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengatakan lu'ina Bani Israel ala lisani Daud. Kami telah menghantar laknat kami kepada Bani Israel, kutukan kami kepada Bani Israel di atas lisan Nabi kami, di atas lisan Nabi Daud dan juga Nabi-Nabi yang lain. Kena engkar mereka, derhaka mereka. Mereka hidup pada zaman Nabi, pada Nabi mereka masih hidup lagi, mereka engkar pada Nabi, Nabi mereka. Bukan saja engkar, mereka bunuh Nabi mereka. Bukan saja bunuh, mereka mencerca, mereka mencaci Nabi mereka, mereka menuduh, mereka memfitnah. Setelah dibunuh, setelah digergaji, ada di antara Nabi yang digergaji, dibelah dua. Ada Nabi yang dipotong, ada Nabi yang dihanguskan, ada Nabi yang dicampakkan ke dalam periuk dengan air yang sedang mendidih. Dikatakan Bani Israel membunuh Nabi mereka 70,000 Nabi. 70,000 Nabi daripada kalangan Bani Israel dibunuh oleh bangsa mereka sendiri. Jumlah seluruh Nabi adalah lebih kurang 124,000 Nabi. 313 Rasul. Daripada 313 Rasul, 25 bilangan yang wajib diketahui. Di antaranya Nabi Yahya, di antaranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia gergaji oleh kaumnya sendiri, daripada atas ke bawah. Apabila gergaji, apabila tengkoraknya dah mula terbelah, maka ketika itu dia menjerit kesakitan. Allah menghantar malaikat beritahu kepada Zakaria, lagi sekali kalau dia berjerit, namanya terkeluar daripada senarai para Nabi. Maka Allah SWT menjadikan dunia ini sebagai tempat penderitaan, kesusahan, ujian untuk orang yang dikasihi, dan Allah SWT simpan sesuatu yang hebat di akhirat. Bila Jibril AS sampai kepada Nabi-Nabi Zakaria, maka Nabi Zakaria digergaji dalam keadaan dia menahan kesakitan gergaji tengkoraknya hingga badannya terbelah tu. Tetapi untuk keluar daripada agama Allah, tidak sekali-kali. Nabi SAW mengatakan, walaupun kamu dibakar, walaupun kamu dibunuh, tapi jangan sekali-kali engkar pada Allah. Jangan sekali-kali kamu keluar daripada iman. Bagaimana keluarga Masyitah yang berkhidmat kepada Fir'aun laknatullahi alaih, apabila mendapat tahu dia telah beriman kepada Nabi Musa AS, maka periuk dengan minyak yang mendidih telah dijalankan. Maka dicampakkan suami Masyitah, kata Masyitah, sekarang kamu keluar daripada iman kamu kepada Nabi Musa. Masyitah kata tidak. Dicampakkan satu persatu daripada anak Masyitah, sehingga Fir'aun laknatullah alaih mengambil Masyitah, bayi tersebut. Bayi Masyitah ingin dicampakkan. Pada ketika itu nampak hesitation ataupun satu agak-agakan daripada Masyitah, kerana anaknya masih menyusu. Apabila bayi tadi melihat ibunya Masyitah dalam keadaan teragak-agak untuk mempertahankan pengakuan keimanannya, maka pada ketika itu bayi itu bercakap, wahai ibu, jangan sekali-kali terkeluar, jangan sekali-kali kamu keluar daripada iman, jangan sekali-kali kamu keluar daripada peraturan Allah. Wahai ibu, itu bukan kecelakaan yang berada di bawah itu. Ayah sedang menunggu kita di sana. Akak-akak kita sedang menunggu kita di sana. Itu kejayaan, wahai ibu. Maka apabila mendengar bayinya yang masih kecil lagi, masih menyusu lagi, boleh bersuara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu mantap iman Masyitah dan merelakan dirinya untuk dihumbankan ataupun dicampakkan ke dalam periuk yang sedang mendidih dengan minyak. Mati dalam keadaan iman. Mereka berada dalam keadaan yang bahagia sekarang. Orang-orang yang telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mati syahid, mereka dalam keadaan bahagia. Bagaimana dengan keadaan kita? Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah, dan kita yang akan berdiri di hadapan Allah. Amalan kita yang akan dihitung oleh Allah. Hisab di atas kita yang akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan kita ketika di mahsyar, bila kita dihadapkan oleh Allah, yang mana setiap daripada anggota badan kita akan menjadi saksi terhadap perbuatan kita di atas dunia ini.
Di antara anggota badan yang pertama beri perpersaksian adalah antara dua celah pehanya, apa yang dilakukan di antara dua celah pehanya itu dia akan memberi persaksian. Bagaimana tanah-tanah yang digunakan di dunia ini untuk dia bermaksiat, tanah tersebut akan dibawa di hadapan Allah untuk memberi saksi kepada kita. Bagaimana pada ketika itu catatan amalan yang kita tidak nampak pada ketika ini, Raqib dan juga Atib sedang sibuk menulis. Mereka di akhirat akan letakkan buku tersebut yang boleh dinampak, yang boleh dilihat dengan mata kita, yang pada ketika ini kita tak nampak. Setiap daripada apa yang kita lakukan, sejak daripada akil baligh sehingga menghembuskan nafas yang terakhir, dihadapkan di hadapan Allah. Yaqulun ma laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Manusia akan mengatakan, alangkah celakanya kami, kitab apakah ini yang mencatatkan segala sesuatu, tidak meninggalkan yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar, kecuali segalanya ditulis dan dicatat di dalam kitab apa ini. Maka pada ketika itu mereka yang menerima kitab buku catatan amalannya dengan tangan kirinya, ia adalah petanda keburukan kepadanya, petanda bahawa dia adalah penghuni daripada ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah celakanya seseorang itu apabila menerima buku catatan amalan dengan tangan kirinya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita dan memilih kita untuk menerima buku catatan amalan kita di mahsyar nanti dengan tangan kanan kita. Orang yang menerima buku catatan amalan dengan tangan kanannya adalah tanda bahawa dia penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi seorang yang menderhaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang melanggar perintah demi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di akhirat dia akan saksikan bahawa dia akan menerima buku catatan amalan tersebut dengan tangan kirinya. Walaupun dia cuba untuk ambil dengan tangan kanannya, tetapi tangan kanannya akan dilumpuhkan oleh Allah dan membenarkan dan mengizinkan tangan kiri untuk mengambil buku catatan amalannya. Demikian Allah SWT gambarkan di dalam Al-Quran, wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang akan menerima buku catatan amalannya dengan tangan kirinya, dia akan berkata, ya laitani, alangkah celakanya aku, alangkah buruknya hari ini. Lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau aku langsung tidak diberikan buku catatan amalan. Kerana segala yang dibacakan, apa yang dibuat pada usia mudanya, pada usia dewasanya, pada usia tuanya, segala yang direkodkan dengan terperinci. Lam uta kitabiyah, alangkah aku tak dapat langsung merekodkan ini pada hari ini di hadapan Allah Ahkamul Hakimin. Walam adri ma hisabiyah, ya alangkah baiknya aku langsung tak tahu apa perhisaban ini. Celaka aku, rupanya hari ini benar-benar hadir di hadapanku. Aku ingat dahulu ini adalah satu dongengan. Aku ingat ini adalah satu mitos. Aku ingat ini adalah satu tipuan yang dibawa oleh mereka yang mendakwa sebagai utusan Allah. Celaka aku, ya laitani, ya laitani. Rupanya hari ini hadir sesuatu yang hak berlaku di hadapanku. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Sesuatu yang benar-benar berlaku dan ianya bukan suatu pendustaan. Ini akan dialami oleh setiap nyawa yang bernama manusia. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Hari apakah ini? Ya laitaha kanatil qadiyah. Aku dihadapkan di hadapan hakim Allah sendiri, pencipta aku. Apakah kehakiman ini? Apakah mahkamah ini? Di dunia ini seseorang mungkin boleh terlepas daripada mahkamah dunia, tetapi di hadapan Allah siapa yang boleh terlepas? Yang mana peguamnya adalah tentera Allah, yang mana jurinya adalah tentera Allah. Siapa boleh melepaskan kita? Tidak ada siapa yang boleh berganjak daripada mahkamah Allah. Ma aghna anni maliyah, segala harta ku telah memisungkan aku. Segala harta aku telah menyia-nyiakan aku. Segala harta aku telah mengalpakan aku. Pada ketika itu baru dia tersedar. Maliyah, harta aku habis segalanya sia-sia. Berapa digit pun di dalam bank, 7 digit, 8 digit, 9 digit. Ma aghni, ma aghna anni maliyah, segala hartaku di dalam akaun, segala asetku, segala propertiku, di dalam peti, di dalam bentuk tanah,
dan bentuk hartanah dalam bentuk rumah, segalanya pergi dan tersap. Segalanya tidak berguna lagi, tidak bermanfaat untukku. Halaka anni sultaniyah, dan segala pengaruhku, segala kekuasaanku, segalanya telah lenyap, segalanya telah hilang. Di mana bodyguardku? Di mana yang escort aku? Segalanya lenyap. Aku datang seorang fardan-fardan di hadapan Allah. Individu-individu dihadapkan di hadapan Allah. Halaka anni sultaniyah, khuduhu faghulluh, summa al-jahim asalluh, summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Berkata Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, ambil hambaku ini dan campakkan, heretkan dia ke dalam api neraka. Yang kepada ketika itu dengusan daripada malaikat Zabaniyah boleh memingsankan orang-orang yang berada di mahsyar tersebut. Hanya dengusan sahaja. Mendengar suara teriakan daripada malaikat Zabaniyah yang begitu mengerikan, yang begitu menakutkan, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan bunyi rantainya yang begitu panas, mengikat kita, khudhuhu faghulluh summa jahim asallu, dan sediakan belenggu rantai daripada api neraka dengan 70 hasa dan ikat mereka dan humban mereka dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan manusia pada ketika itu mengatakan, rabbirji'un, rabbirji'un la'anli a'malu salihan taraktu. Wahai Allah, kembalikan kami ke atas dunia ini walaupun sebentar, wahai Allah. Kembalikan kami ke atas dunia ini walaupun sebentar, wahai Allah. Supaya kami dapat melakukan amal soleh yang kami telah tertinggal ketika di dunia. Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, tidak. Sekali-kali, tidak. Kamu telah meninggalkan dunia dan kamu selama-lamanya akan tinggalkan dunia. Kamu tidak akan dikembalikan ke atas dunia walaupun satu saat untuk ucap satu subhanallah sekalipun. Untuk kerjakan satu rakaat juga tidak akan dibenarkan. Kamu tidak akan lagi dikembalikan walaupun untuk menyedekahkan satu ringgit. Tidak lagi. Masa kamu telah habis. Ajal telah sampai. Aku telah berikan tempoh yang cukup untuk kamu untuk kembali kepada aku. Untuk beramal soleh kepada aku. Meninggalkan segala kemaksiatan. Meninggalkan segala dosa. Tapi kamu tidak menggunakan masa tersebut. Dan kamu gunakan untuk dunia. Untuk nafsu kamu. Untuk nafsu serakah kamu, untuk tamak halaba kamu, dan cinta kamu terhadap dunia telah mengalpakan kamu. Kemewahan, kesenangan, kekayaan, harta, gemerlapan dunia ini telah menyebabkan kamu lupa kepada aku. Dan hari ini, sebagaimana kamu lupa kepada aku, aku lupakan kamu. Apa masa aku lupakan, aku tak peduli kamu. Doa, doa banyak. Doa sebanyak-banyaknya kepada aku. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu hanya menghabiskan air liur kamu sahaja. Itu ada sebagai kalimat yang sia-sia. Doalah, rintihlah. Ketika itu rintihan di dunia tidak akan lagi berguna pada kita. Tangisan darah pada ketika itu tidak akan lagi bermanfaat pada kita. Benar, di dunia ini satu tesis tangisan yang dikeluarkan kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memadamkan selautan api neraka jahanam. Tetapi selautan tangisan yang kita keluarkan ketika di akhirat nanti tidak akan mampu walaupun untuk memadam satu titis daripada api neraka jahanam. Demikian nilai kita berada di atas dunia. Inna dam'atal wahidah la tutfi'u buhar min jahannam. Dan sebuah riwayat mengatakan sesungguhnya satu titis, satu titis daripada tangisan yang gugur kerana takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana takut dengan azab Allah, kerana takut dengan api siksaan Allah, yang gugur kerana rindu cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutfi'u bihar min jahannam. Dia akan memadamkan dan mampu memadamkan selautan daripada api neraka jahannam yang hendak membakarnya. Tapi itu di dunia nilai satu titis. Tapi di akhirat, bukan satu titis, bukan satu baldi. Satu lautan tangisan, habis air mata darah, keluar air mata nanah, sehingga banjir membanjiri mahsyar untuk diri kamu. Ada manusia yang ditenggelamkan peluhnya, ada yang ditenggelamkan dengan tangisannya. Kamu sekali-kali tidak akan dikembalikan di atas dunia ini. Wahwa barzakh ila yaumi yub'atsun. Di antara kamu dengan alam dunia sudah ada pendinding. Kamu tidak akan kembali padanya. Rabbana absarna wa sami'na
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kami telah nampak, sekarang kami dah nampak azabnya, sekarang kami telah pandang siksaan kau, sekarang kami telah mendengar dengusan daripada api neraka. Nafas api neraka itu saja sudah mengejutkan mereka-mereka yang hendak dilemparkan. Sehingga sebelum dilemparkan, mereka pengsan kerana kengerian suara daripada api neraka, bunyi-bunyi rantai dan juga batu yang dijatuhkan, segala teriakan, lolongan daripada penghuni api neraka. Sekarang kami sudah yakin, wahai Allah, kami sudah lihat, kami sudah pandang dan kami sudah dengar. Inna muqinun, kami dah yakin apa yang kamu janjikan kepada kami melalui lisan Nabi kamu, melalui kitab yang kamu turunkan. Kembalikan kami sebentar di atas dunia supaya kami dapat beramal soleh sebentar, supaya kami dapat beriman, supaya kami dapat mengerjakan kebajikan kepadamu, wahai Allah. Sekarang sudah yakin, keyakinan pada ketika itu tidak lagi bermanfaat, tapi keyakinan pada ketika ini akan memberi manfaat yang besar pada kita. Keyakinan pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia ini adalah suatu tempat persinggahan. Allah Taala telah menetapkan peraturan, Allah Taala telah menetapkan undang-undang. Seseorang yang melakukan dosa dan juga maksiat, dan kita adalah Bani Adam, kadang-kadang kita tersungkur. Manusia cuba untuk lari daripada dosa dan juga maksiat, kadang-kadang dia tersungkur juga. Kembali taubat pada Allah SWT, bangkit taubat daripada Allah. Allah sentiasa menanti kita, pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Kecuali pada dua perkara, Nabi SAW mengatakan, apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan, pintu taubat telah ditutup. Maka sementara nyawa masih dikandung badan, mari kita kembali pada Allah. Ya Allah, pada malam ini aku berazam untuk meninggalkan segala dosamu kepadamu, ya Allah. Segala bentuk maksiat, ya Allah. Kerana mata kita adalah amanah daripada Allah, tangan adalah amanah daripada Allah, kaki kita adalah amanah daripada Allah, hati kita, fikiran kita, akal kita adalah amanah daripada Allah, lidah kita, mulut kita, telinga kita adalah amanah daripada Allah. Dan segalanya masih dalam perjanjian, masih dalam kontrak dengan apa yang kita ambil ketika di alam alastu dahulu, ketika di alam arwah. Dan kesan dan juga pengaruh dosa yang kita lakukan, ia akan memberi impak dan kesan negatif kepada roh kita. Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang hamba itu melakukan dosa, maka satu titik hitam akan melekat pada hatinya. Apabila dia melakukan lagi, maka satu titik yang lain akan menggelapkan hatinya. Sehingga ia melakukan dosa demi dosa demi dosa, walaupun ia dosa kecil, ia akan menggelapkan hati manusia. Dan apabila hati manusia gelap, maka ia akan mengeras, dan ianya akan susah dan payah untuk menerima kebenaran. Dia akan susah untuk menerima nasihat, dia akan susah untuk menerima teguran. Kerana hati yang gelap, ianya telah diselubungi dengan penyakit angkuh, telah diselubungi dengan penyakit takabur, sombong, dengan penyakit ujub, kagum dengan dirinya sendiri. Seperti mana yang dialami oleh Iblis laknatullah alaih, dengan ibadah yang banyak menyebabkan dia kagum dengan dirinya sendiri, sehingga dia bermaksiat kepada Allah, sehingga dia melanggar perintah Allah SWT, dan akhirnya diusir dan dilaknat oleh Allah SWT, dikutuk oleh Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah SWT. Maka setiap hamba Allah, apabila dia develop dan juga bangunkan sifat takwa dalam hatinya, maka ianya adalah sifat yang merupakan suatu bentuk kekuatan dan juga motivasi dalam dirinya untuk meninggalkan dosa. Dan takwa itu tidak akan terbina jika dia tidak mendatangkan sifat muraqabah pada dia. Sifat muraqabah adalah sifat yang terpatri, suatu perasaan yang terpatri dalam hati manusia bahawa dirinya sentiasa dipandang oleh Allah, sentiasa dilihat oleh Allah, dia sentiasa diawasi, dikawal, dipantau, sama ada di tempat gelap, sama ada di tempat terang, sama ada di khalayak ramai, sama ada dia bersorang diri, dia sentiasa dipandang oleh Allah, sentiasa dilihat oleh Allah. Seseorang yang ada sifat muraqabah, dia akan rasa malu dengan Allah. Apabila dia malu dengan Allah, dia akan tinggalkan dosa. Dan bersama dengan sifat takwa itu, kita juga perlukan kepada sifat khauf, sifat takut, takut kepada Allah, yakni takut kepada azab. Orang yang takut kepada Allah bukan bermakna dia lari daripada Allah. Manusia apabila dia takut dengan harimau, dia lari daripada harimau. Apabila dia takut dengan sesuatu yang bahaya daripada binatang buas, dia menjauhkan dirinya, dia lari.
Tapi makna takut pada Allah, semakin takut semakin kita hampir pada Allah. Semakin kita takut Allah, semakin kita dekat dengan Allah. Takut bermaksud takut azab Allah, takut sisaan Allah, takut api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah elemen di dalam takwa. Dan elemen lain di dalam takwa ada harap. Harap, rasa harap kepada Allah, harap kepada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk orang yang meninggalkan kemaksiatan. Orang yang meninggalkan, orang yang bersabar di atas dosa. Bahawa apabila manusia apabila disuruh untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka ucapan salam akan diberikan oleh malaikat salamun salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wahai penghuni syurga, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Dan masuk ke dalam syurga yang penuh dengan keselamatan di atas apa yang kamu sabar ketika di dunia. Untuk meninggalkan maksiat kita perlu sabar. Untuk melakukan ketaatan kita perlu sabar. Untuk meninggalkan dosa kita perlu sabar. Di atas sabar itu, suatu sifat yang diambil oleh malaikat untuk menjadi ciri khas kepada penghuni syurga dengan ucapan salam itu digabungkan dengan sabar tersebut. Fani ma utbadar, ini adalah kediaman kamu selama-lamanya. Alangkah, ini adalah kediaman yang terbaik untuk kamu. Fani ma utbadar. Maka seorang yang berdosa, seorang yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, dia memurkakan Allah, dia menggembirakan syaitan, dia menjauhkan daripada sebaik-baik tempat, iaitu syurga Allah. Dia mendekatkan dirinya kepada seburuk-buruk tempat, iaitu neraka Allah. Dia sedang menzalimi sesuatu yang amat dikasihi, cinta, iaitu dirinya, nafsunya. Dia sedang menzalimi dirinya. Seorang yang berdosa, seorang yang mengingkari Allah, sebenarnya dia menzalimi dirinya. Kerana dirinya itu yang akan dihitung oleh Allah, dirinya yang akan menerima siksaan dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang yang berdosa, seorang yang ingkar pada Allah, derhaka bukan menzalimi pada orang lain. Hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dan kezaliman adalah zulumat, ini kegelapan dalam hati manusia. Dan ini adalah kegelapan di akhirat. Dan dengan dosa dia mencemarkan sesuatu yang suci pada dirinya, iaitu roh. Dan dengan dosa dia mengganggu kepada malaikat. Orang yang berdosa, malaikat sakit dengan mereka. Mereka mengganggu kehidupan para malaikat. Mereka menyebabkan syaitan bersorak gembira ke atas mereka. Iblis, seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, gembira dengan kita. Sebab itu Allah minta berdamai. Dan yang terakhir, seorang yang berdosa, dia mengganggu Nabi SAW di dalam alamnya. Dia meresahkan hati Nabi SAW di alamnya. Dia menyedihkan Nabi SAW. Dan hadis SAW mengatakan bahawa setiap Isnin dan Khamis akan dipamerkan amalan umatku di hadapanku. Setiap daripada amalan umatku akan dipamerkan setiap Isnin dan Khamis. Sudah tentu keengkaran dan pendahakaan kita kepada Allah, dosa dan maksiat sudah tentu menyedihkan Nabi SAW yang memerhatikan kita setiap minggu dua kali, setiap Isnin dan Khamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang yang hatinya cinta dan juga rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dia perlu perhatikan bahawa dia ada satu bentuk jalinan hubungan. Setiap Isnin dan Khamis dia dipamerkan di hadapan Nabi SAW. Adakah amalan kita menggembirakan Nabi SAW ataupun menggelisahkan Nabi SAW ataupun menyedihkan Nabi Muhammad SAW? Hati yang sebaik-baik hati, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita setiap Isnin dan Khamis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan untuk meninggalkan segala dosa dan juga maksiat. Dan kita katakan tadi dalam takwa ada sifat muraqabah, elemen muraqabah di dalamnya, ada elemen khauf, elemen takut di dalamnya, dan kita katakan ada elemen harap padanya. Dan yang paling hebat sekali adalah cinta. Dengan cinta yang bertakhta dalam hati manusia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan seseorang itu mempunyai kekuatan yang hebat untuk meninggalkan dosa. Kerana cinta. Kerana itu para arif billah, orang-orang yang tahu kepada selok-belok perjalanan tarbiyah hati manusia, dia tidak mengatakan kepada manusia tinggalkan dunia, tidak. Kerana manusia susah untuk meninggalkan dunia.
Tapi mereka akan meletakkan sifat cinta dalam hati manusia. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kerana apabila cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah telah meresap, telah sebati di dalam hatinya, dalam jiwanya, dengan automatiknya dia akan benci kepada dunia ini. Dia akan cinta kepada kematian. Kerana benci kepada kematian adalah sesuatu yang buruk dalam agama kita. Bahkan ia menjadi punca kepada lemahnya umat Islam. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemahnya umat Islam adalah kerana dalam hati mereka ada cinta dunia dan juga benci kepada kematian. Tapi apabila seseorang yang hatinya telah didevelop, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kematian itu yang sangat ditunggu-tunggu. Kerana itu yang menjadi pemisah antara dia untuk berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan cinta apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah, agamanya, adabnya, sunnahnya, dan dia akan memerhatikan setiap perintah yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perintahnya, apakah larangannya? Demikian para arif billah, dia menggunakan kaedah yang kaedah tarbiyah yang mungkin orang daripada ahli ilmu yang biasa tidak memahaminya. Tapi para murabbi, para mursyid, mereka akan menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai dengan fitrah manusia, yang kena dengan kecenderungan manusia. Dia akan tanam dan semai dalam jiwa kita cinta. Dengan cinta tersebut akan menyebabkan kita tinggalkan dosa dan juga maksiat. Kerana apa? Kerana kita sudah kenal kepada siapa kita sedang berderhaka. Setiap kali kita melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, jangan lihat kepada besar dan kecil, tapi di hadapan siapa kita sedang mengingkar, kita sedang derhaka di hadapan siapa. Kerana itu ulama tasawuf mengatakan bahawa sesuatu yang lebih utama dan sesuatu yang lebih unggul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah meninggalkan kemaksiatan. Kedua-duanya adalah wajib. Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, kedua-duanya adalah wajib. Tapi yang paling utama di sisi Allah adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh seorang lelaki, mana yang lebih afdal? Seseorang yang ibadah fardunya dilakukan tetapi tidak banyak melakukan amalan sunat, hanya melakukan fardu, dan dia juga menjaga dirinya daripada dosa dan maksiat. Manakala lelaki yang kedua, dia melakukan amalan fardu dan banyak amalan sunat, bersama dengan amalan fardu mengerjakan banyak amalan-amalan sunat, ibadah-ibadah nafil, tapi dalam masa yang sama dia juga banyak melakukan maksiat dan juga dosa, manakah di antara kedua lelaki ini yang terbaik, wahai Abdullah ibn Abbas radallahu anhuma? Abdullah ibn Abbas adalah seorang yang dikenali sebagai pakar tafsir Al-Quran, orang yang paling hebat pemahaman kepada Al-Quran. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga adalah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas mengatakan orang yang kedua adalah lebih baik. Dia mengajarkan yang fardu walaupun amalan sunatnya biasa-biasa, tetapi meninggalkan larangan, meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat, ini adalah sesuatu yang unggul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang itu fight dirinya untuk meninggalkan dosa dan maksiat, itu adalah lebih utama daripada dia membanyakkan amalan ibadah sunat. Bukan bermakna kita tidak perlu mengajarkan amalan sunat, tidak. Tetapi ada nafsu yang patut kita mujahadah, yang kita perlu lawan. Itu jihad kita yang besar pada ketika ini, melawan dengan hawa nafsu kita. Kerana itu apabila di dunia ini satu kaki kita memijak hawa nafsu kita, bermujahadah, berperang dengan hawa nafsu kita, maka satu kaki lagi akan terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di syurga Allah menanti bagi mereka yang bermujahadah melawan nafsunya ketika di dunia ini. Kerana itu ulama mengatakan seseorang yang melakukan ketaatan itu adalah sesuatu yang biasa. Ramai manusia boleh melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Tetapi tidak seseorang itu meninggalkan larangan Allah, meninggalkan sesuatu dosa dan maksiat, kecuali orang yang benar-benar jujur dengan Allah. Orang yang hatinya benar-benar jujur, yang tali hubungannya benar dengan Allah SWT hatinya, itu orang yang akan meninggalkan dosa dan juga maksiat. Ketaatan ramai orang boleh buat, ibadah ramai orang boleh buat, tapi untuk meninggalkan dosa dan maksiat, dia perlukan hati yang benar-benar bersih, orang yang jujur hubungannya dengan Allah.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kejujuran perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ianya memberikan kekuatan pada kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dan di atas keterpanjangan kalam dan juga majlis kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita daripada golongan yang bahagia insya-Allah. Semoga Allah Taala memberikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia adalah yang hakiki, adalah kenikmatan rohani iaitu makrifat pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenikmatan sebesar-besar nikmat di akhirat adalah nikmat memandang Allah dan juga memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala menarik nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kesudahan yang baik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada su'ul khatimah, daripada kesudahan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang buruk di atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Dan kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.